sudah menunggu-nunggu kehadiran saya kan? Inilah Robe. Langsung saja kalau begitu kita menuju ke bintang tamu kita. Ini udah ada Alifa Lubis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, ini tuh kalau menurut Alifa ya, ini tuh pertama kalinya Alifa masuk di Rumpi No Secret. Betul. Jadi kayak rasanya kayak bahagia banget ya gitu. Ya ampun, luar biasa. Alifa memang udah host ya, udah biasa gini-gini. Yang di pojokan lagi grogi tuh untuk waktu itu. Tong, jangan grogi kalau di sini. Mentang-mentang ada cewek cakep di sebelahnya. Emang kamu kenapa, Tong? Yeah. Langsung mau kabur untuk COVID. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Alifa Zahra Lubis atau Alifa Lubis dikenal sebagai pemenang ajang Little Miss Indonesia 2013 kini membuat banyak netizen pangling dengan tampilannya yang terlihat lebih dewasa dan modis. Gadis berusia 13 tahun yang memiliki ciri khas gaya bicara ceplas-ceplos dan tingkat jenaka ini kerap memposting video TikTok di akun Instagram pribadinya @alifalubis yang dikomentari netizen karena dari dulu sampai sekarang tetap lincah hingga wajahnya yang glowing. Fazami Al-Kautsar atau Entong Kopit, bocah berusia 13 tahun ini viral di media sosial sejak Juli 2020 lantaran video nasihatnya soal virus corona juga tertawanya yang khas dan membuat para netizen tertular untuk ikut tertawa. Bocah yang memiliki jargon "Oh jadi elu" ini sudah memiliki 100.000 lebih pengikut di Instagram dari sebelumnya hanya 5.000 pada akun @entong_kopit. Benarkah setelah viral, Entong Kopit mendapat banyak tawaran endorse? Dan benarkah Alifa sempat dibully karena karakter yang terlalu nyablak dan ceplos-ceplos? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Entong, kamu katanya kalau ketawanya bisa nular. Coba dong kamu ketawa biar kita ketularan. Coba dong. Satu, dua, tiga. Suruh ketawa, satu, dua, tiga. Oh dia lagi grogi. Lagi grogi. Dia mau deg-degan gini-gini ya. Oke kalau gitu kita ke Alifa dulu deh ya. Nih Alifa ini kemarin lagi rame lagi gara-gara ada satu akun TikTok itu yang bikin metamorfosa kamu dari kecil. Glow up. Grow up. Ya. Glow up. Dan dia merasa udah tua karena kamu udah grow up, growing up. Kita lihat coba nih buka Google Mi-nya bunyinya adalah set. Alifa Lubis, set. Udah gede. Oh, Alifa Lubis sekarang. Coba ikut lihat TikToknya kayak apa sih? Kita pengen lihat. Dulu kecilnya kayak apa, sekarang glowingnya kayak apa. Uhuy. Ya? Itu aku umur 6 tahun. Sekarang udah 13 tahun. Iya. Udah BG ya? Bukan sih, kalau emang aku tuh kayak ada perubahannya gede banget gitu kalau aku rasa ya. Kan sekarang kayak aku kerasa kayak lebih kayak oni-oni Korea gitu gak sih? Tapi itu makanya di video ya. Tapi kalau di sini kok kamu ya kayak gini-gini aja sebenarnya sih? Ya sebenarnya aku tuh di situ emang karena filter kali ya. Oh, iya. Kayaknya karena filter. Emang karena minyakan mukanya jadi glowing. Oh suruh buka face shield-nya coba pengen lihat kita pengen lihat kulit glowing kamu coba. Ya, oke. Tapi ngomong-ngomong, kan kamu viral lagi gara-gara yang bikin TikTok itu. Kamu kenal gak sih sama yang bikin TikTok itu? Aku malah gak kenal, aku gak tahu siapa. Oh gak tahu siapa, kirain kamu kerja sama biar viral gitu gak ya? Enggak, dan aku tuh juga gak nyangka tiba-tiba bisa keluar kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba bangga ada yang... gitu ya, bangga ya? Gak bangga sih, karena gak ada perubahannya juga. Dan tiba-tiba ada yang nge-DM, Alifa kamu tiba-tiba masuk di For Your Page TikTok. Oh ya ampun. Iya, terus aku langsung lihat, aku langsung bersyukur. Aduh syukur aku viral lagi gitu ya Alifa ya. Tapi sebenarnya kalau kene kan kamu dulu kecil, emang orang tahu lah kecilnya itu yang begitu ya. Makin gede ini masih ada yang kenalin kamu gak sih? Alhamdulillah sih masih,
tapi masih ada yang kayak bilang, ih kok beda banget ya, sih. Kok beda banget sih kamu? Aku sih gak ngerasa beda, aku tuh masih sama aja. Kamu perawatan apa? Coba ngaku deh. Aku gak perawatan, tapi aku pakai behel. Giginya dirapihin pakai behel ya? Iya. Coba kita lihat dulu, dari kecilnya kayak apa sih Alifa perjalanan karirnya dari dulu? Apa Miss? Little Miss? Little Miss Indonesia. Sepi sih. Si tumor datang. Siapa deh? Hah? Gayung, gayung! Di kamar main di sana, anak ambil cepat! Mau aku ganti? Ini dia rumahnya. Langsung kita ting-tung. Let's go! Giginya udah dibehel. Mungkin karena kawat gigi doang kali ya. Enggak, tapi ya memang beda sih karena udah tumbuh gede ya. Tapi ngomong-ngomong benar, kamu tuh sempat sama bapak kamu disuruh berhenti syuting. Iya. Gara-gara? Gara-gara ya aku tuh juga awalnya tuh cuman ngikutin audisi-audisi itu tuh cuman kayak ya aku pengen masuk TV aja gitu. Terus? Jadi kayak aku pikir udah selesai audisi itu tuh udah, ternyata masih lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jadinya kayak sibuk banget gitu, kayak kecapean takutnya kali ya. Iya, ayah sih bilangnya udahlah gitu. Tapi sekarang aku sih kayak masih pengen panjang lagi masih di dunia. Tapi kan dulu waktu kecil kamu tuh ya gak gampang perjalanannya kan. Pertama kali datang ke Jakarta katanya sempat tidur alasnya cuma daun, dipinjemin ya. Udah, masih ingat gak kamu tuh? Masih ingat, itu awal banget ke Jakarta. Jadi tuh kayak belum gak tahu mau ngapain di Jakarta sih. Gak. Tapi sebenarnya itu kayak ayah tuh sebenarnya ke Jakarta itu kayak pengen punya pohonan di sini. Punya apa? Kerja sikas. Oh, tuh. Terus? Yaudah, jadi datang ke rumah saudara, habis itu nyari-nyari rumah, kontrakan. Jadi cepet, ya sebenarnya gak gampang ya? Gak gampang banget. Apa sih inget gak sih kamu hal yang paling bikin kamu tuh sedih, kayak aduh susah banget tuh apa? Aku sih gak pernah inget, jadi aku tuh dulu tuh gak pernah ngerti dan gak pernah ngerasain sedih. Karena orang tua aku tuh dulu tuh gak pernah nunjukin mereka tuh susahnya tuh apa, jadi selalu seneng terus. Tapi kamu inget pernah tidur di lantai alasnya daun doang? Iya. Ingat? Ingat. Tapi buat kamu itu seneng aja? Iya. Seneng aja gitu. Sampai sekarang juga, maksudnya kamu selalu seneng aja? Iya, selalu seneng. Jadi aku tuh gak pernah ngerasain aku tuh sedih. Jadi kalau misalnya ada kayak kita tuh terpuruk, ya kita harus jalanin dengan semangat. Walaupun kan banyak yang ngebully kamu gitu kan. Yang bilang katanya ini artis tapi kok rumahnya ngontrak. Terus ada yang ngatain kamu lah, secara fisik kamu dikatain lah. Pernah sakit hati gak? Ya sakit hati sih sakit hati, tapi ya kalau kata ibu sama ayahku ya selalu jalanin, selalu terus berdoa dan selalu senyum aja. Dan biarlah sekarang, Alifa yang sekarang. Tong! Diam aja di pojokan. Kenapa diam aja, Tong? Tong sini kok jauh banget sih? Aku tuh kesini pengennya Entong. Tapi aku lihat ya, Entong itu kalau lihat aslinya tuh kayak opa-opa Korea gitu ya. Bener. Entong kenapa gitu? Kita Google Meet juga nih buat Entong Kopit. Entong Kopit, coba kita lihat. Apa sih yang lagi rame dicari? Entong Kopit viral. Entong Kopit viral. Viral katanya. Ya coba kita lihat sini. Apa sih yang bikin Entong Kopit viral? Beda banget loh videonya sama yang di sini. Coba kita lihat. Buat lupa deh. Yang kalau bikin status ngeluh mulu, dengerin gue ya. Biar ngapain lu begitu? Jadi kata apa? Lu mending pada tobat dah. Gue jadi ngeri bacanya. Baca dulu.
Susah. Jadi, kamu, tapi emang kayak gitu ketawanya? Iya, kamu tuh ketawa karena emang lucu yang mau kamu omongin atau lihat yang videoin kamu ketawa? Ada orang gitu kayak mukanya dijelekin gitu. Oh, jadi ada yang mancing. Jadi kamu ketawa gitu. Oh gitu. Oh, wow. Jadi bukan apa yang kamu ucapin itu lucu. Jadi karena ada jadi yang di depan kamu. Jadi sambil video mereka gini. Gitu-gitu. Gitu-gitu. Agak capek yang videoin ya. Capek juga yang videoin ya. kalau mereka enggak gaya-gaya gitu kamu enggak bakal ketawa. Heeh. Oh iya, jadi yang makan semangka itu siapa yang videoin? Abang. Itu semangka atau timun? Paya. Paya. Oh, itu pepaya. Pepaya rebus. Oh, itu pepaya rebus. Biar apa makan begitu? Kenapa pepaya direbus? Benar waktu kamu viral pertama bapak kamu marah. Iya. Kenapa marah emang? Takut kamu terkenal ya? Ah, udah. Hah? Contohin marahnya gimana orangnya? Kayak ngomelin gitu. Jangan ngulangin lagi gitu aja. Contohin, mumpung gak lihat, bapaknya gak lihat. Coba. Gini. Iya, gini. Gitu. Gimana? Coba. Jangan ngulangin lagi kamu. Gitu dong. Pakai ketawa gitu dong. Terus kamu sebetulnya dimarahin, kamu gimana? Diem baik. Kirain sambil ketawa. Oh, jadi lo kirain gitu enggak ya? Coba. Ada nih, kamu katanya udah nyiapin nih. Jadi elu buat Alifa sama aku. Iya, Adek. Coba, berani enggak? Coba. Siapa dulu nih? Jauh amat ini lah. Sini, mukanya enggak kelihatan. Di sini. Nah. Mukanya harus kelihatan. Aku di sini. Nah. Iya, aku dulu ya. Yuk. Oh, jadi empuk. Ulang. Oke, yuk. Oh, jadi empuk. Yang dulu juga julid. Dulu? Sampai sekarang juga masih julid. Oh iya. Yeah. Gak apa-apa. Terus. Pantesan aja artis pada takut sama empok. Tajem. Kayak golok. Oke, Alifa. Sekarang aku. Oke, apa? Oh jadi lu. Apa? Ulang. And action. Oh jadi lu, artis cilik yang dulu ngomongnya pentes bener. Terus? Ulang, coba ulang ya. Doa, Ti. Action! Oh jadi lu, yang dulu artis ke... Ya, gak apa-apa. Ayo. Oh jadi lu. Yang dulu, sorry. Oh lu. Lupa. Ya kalau sama cewek cakep lupa. Lantong ya ampun. Emang kita disiapin omongannya ya, Tong? Coba aku mau denger. Emang mau ngomong apa sih? Oh jadi lo. Yang dulu. Oh jadi lo. Yang dulu artis. Cilik. Artis kecil. Udah inget. Coba. Lagi. Oke. Ayo bang. And action. Oh jadi lo. Yang dulu artis cilik yang ngomong apa pentas benar. Terus. Udah. Udah tang. Aduh. Emang kamu kalau lagi diwawancara di TV lihat kamera gitu suka grogi, Tong? Iya. Kenapa sih? Takut apa? Malu aja. Malu sama siapa? Tahu. Oh, tapi kalau bikin video-video gitu enggak malu? Malu banyak yang ngeliatin mah. Kalau banyak ngeliatnya malu. Berarti kan kamu sekarang viral udah terkenal, masih malu gak? Enggak. Udah enggak, tapi banyak yang minta foto gak? Lumayan. Terus gimana perasaannya? Seneng lah dikit. Nah ini Alifa juga punya TikTok ya kan? Iya. Follow TikTok. Follow TikToknya Tong. Tadi aja dibikin IG story, aku mau follow belum di follow back. Ih sombong banget. Mentong kopi. Santai aja kali Bor, masalah lu mah gak gede-gede banget. Coba lu lihat masalah gua tuh lebih
masalah gue tuh lebih, gue minta maaf bang, gue minta maaf, masalah lu lebih gede. Lu manusia yang paling tersiksa di bumi ini tuh lu doang. Need that money, cause I'm the daddy, baby G, and your daddy, baby G, and my G, yo I gotta go, baby G, baby G, baby G, baby G, education. Orang-orang pikir I'm just like some type of bimbo. They don't know who I really am. Masa sih? Yeah, I mean, sebelum aku masuk Columbia University, orang-orang gak tahu aku. Iya nih Mama Ramses, betul. Memang anakku yang lempar anak kau pakai batu bata. Tapi kan anakku duluan yang gara-garain. Anak aku panggaron kak, tapi gak parjogal kayak anak kau. Kalau kau yang gak bisa ngajar anak kau, kau bawa aja ke rumahku. Alisa, kamu kalau di biasa aja kehidupan nyata juga gitu nggak sih pecicilan kalau ngomong? Aku sebenarnya nggak, Yan. Aku tuh malah orangnya tuh aslinya males banget ngomong. Sama dong kayak aku. Sama. Ya aku juga kalau aslinya sih malas ngomong ya. Tapi kan kamu sekarang nge-ghost ya, kita kasih challenge. Challenge? Untuk meng-impersonate Tukul dan Kak Ros. Ada videonya? Ada video coba, contohnya? Coba. Kita lihat dulu contohnya. Kabar saya Kak Rose, hari ini kita sama-sama akan rompi No Secret. Membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sit down please. Silakan duduk ya. Baik, yang sapa dulu yang sebelah kanan masuk TV warnanya biru. Biru adalah warna yang sangat luar biasa. Yang sebelah kanan dari mana? Dari Tukul. Dari Tukul dulu, oke. Okay. Berdiri dong berarti. Dari ini yang jadi penontonnya ya. Ya. Yuk. Sekarang lanjut ganti impersonate Kak Ros. Yes. Kak Ros itu saudaranya Upin Ipin bukan? bukan. Beda. Kak Ros tadi gimana? Ketemu lagi dengan saya Kak Ros di Rumbi No Secret. Kita akan mengupas rumpi-rumpi mau dengan kejadian nyata dan tidak nyata di Rumbi No Secret. Kamu rancu sama acara yang satu lagi yang udah lewat. Itu yang mana? Kamu umur berapa waktu itu nonton acara aku yang itu? Aku belum tahu. Yang agak horor-horor gitu. Oh, kamu belum lahir ya? Belum. Iya. Tapi kamu ingat ya aku segitu ya kayak galak gitu. Oh, iya. Gitu. Kamu ya. Kalau kamu misalnya 10 tahun, 5 tahun atau 10 tahun dari sekarang, ngebayangin kamu mau jadi apa sih? Aku pengen jadi pemain film yang terkenal tapi dengan karakter yang berbeda-beda. Oh. Jadi kan kalau aku sekarang tuh main, tapi ada yang karakter tuh sama terus kan. Walaupun nanti ada yang berbeda, amin. Nah aku tuh pengennya tuh yang berbeda dan sulit gitu. Oke, main filmnya. Kalau kamu untuk Kopit? Kan. Kalau kamu punya cewek, maunya ceweknya kayak apa? Pembalap. Kamu pembalap. Dia maunya ceweknya pembalap. Kenapa pembalap? Pembalap motor atau pembalap mobil? Motor. Pembalap motor. Entong, kalau udah gede mau jadi apa? Dia pembalap. Oh, kamu juga pengen jadi pembalap. Tapi pengen punya cewek pembalap juga? Iya, sama-sama. Kaplan, kaplan. Oke, baiklah. Kalau gitu kasih tepuk tangan dulu dong buat Entok Kopit, Mbak Alifa. Makasih Alifa, Entok. Makasih udah datang sini ya. Main-main lagi ke sini. Ntar kalau udah ke sini lagi jangan grogi lagi ya. Kita mau CS-an. Habis ini saya masih punya bintang tamu lagi. Siapakah dia? Jangan kemana-mana. Tetap di Ruby. No secret.